Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Para pemirsa Hafiz Brenner TV Dimanapun anda berada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu Sahabat fillah ada sebuah cerita menarik dari seorang ayah, seorang anak, dan seekor burung gagak Si ayah berkisaran umur 60 tahun Si anak berkisaran umur 29 tahun Dan Alhamdulillah si anak telah menyelesaikan perkuliahannya Di salah satu universitas di luar negeri Cerita ini dimulai ketika si ayah dan si anak Sedang duduk santai di belakang rumahnya Bercengkerama seperti keluarga pada umumnya Lalu tiba-tiba ada hal yang menarik terjadi. Ada seekor burung gagak yang hinggap di atas ranting pohon mangga di samping rumahnya, tepat di depan sang ayah. Lalu si ayah bertanya kepada sang anak, "Wahai anakku, benda apakah itu?" Lalu si anak menjawab dengan semangatnya dan berkata, "Wahai ayahku, itu adalah burung gagak ayah." Lalu si ayah mengangguk dan si anak menyangka bahwasanya jawaban yang ia berikan telah dimengerti oleh si ayah. Lalu tak selama waktu kemudian si ayah kembali bertanya kepada sang anak, wahai anakku, burung apakah itu? Lalu si anak menjawab, wahai ayahku, itu adalah burung gagak. Lalu si ayah mengangguk kembali. Dan tak selama waktu kemudian, si ayah bertanya kembali kepada sang anak, "Wahai anakku, burung, apakah itu?" Lalu si anak menjawab, "Dikarenakan sudah kesal ditanya berkali-kali dan berkata, 'Wahai ayahku, itu adalah burung gagak ayah dengan intonasi yang sedikit lebih tinggi.' Dikarenakan suaranya begitu besar, akhirnya burung gagak yang tadinya hinggap di atas ranting pohon mangga berpindah di atas tembok rumah si anak dan si ayah. Lalu tak selama waktu kemudian, si ayah bertanya kembali kepada sang anak, 'Wahai anakku, burung...'" burung apakah itu? Lalu si anak menjawab, wahai ayahku, itu adalah burung gagak ayah dengan intonasi yang lebih tinggi lagi. Akhirnya sang ayah bertanya kembali kepada sang anak, wahai anakku, burung apakah itu? Lalu si anak dikarenakan sudah berkali-kali ditanya oleh ayahnya dengan pertanyaan yang sama, akhirnya sudah marah dan berkata, wahai ayahku, itu adalah burung gagak ayah, apakah engkau tidak mendengar jawabanku? Lalu si ayah tersenyum dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Lalu saya si ayah kembali menuju rumahnya, mengambil salah satu buku diarinya dan ia berikan kepada sang anak. Apa isi buku diari tersebut? Pada tanggal 11 Maret 2011, aku dan anakku sedang bermain di salah satu taman di dekat rumahku. Lalu tiba-tiba ada seekor burung gagak yang hinggap di ranting pohon dan anakku bertanya kepadaku, wahai ayah, benda apakah itu? Lalu aku menjawab, wahai anakku, itu adalah burung gagak. Lalu anakku kembali bertanya, wahai ayah, benda apakah itu ayah? Lalu aku menjawab, wahai anakku, itu adalah burung gagak. Dan aku menjawab dengan intonasi yang sama. Dan pertanyaan itu diulang sebanyak 23 kali oleh anakku. Dan aku menjawab dengan jawaban yang sama. Dan tidak ada sedikit pun rasa marah yang timbul di dalam hatiku. Lalu ketika membaca buku diari ayahnya, si anak menangis dan mengeluarkan air mata dikarenakan rasa bersalah yang timbul di dalam hatinya. Lalu si ayah menyapa kepada sang anak, wahai anakku. Dahulu ketika kita main di taman, ketika engkau masih kecil, ada seekor burung gagak yang selalu engkau tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Tetapi aku tidak sedikit pun ada rasa marah yang aku keluarkan kepadamu. Tetapi kenapa pada sore hari ini, aku hanya bertanya kepadamu lima pertanyaan dan engkau langsung marah kepadaku. Apa yang membuat engkau seperti itu, wahai anakku? Akhirnya sang anak meminta maaf kepada si ayah dan akhirnya mereka berpelukan dan kembali tersenyum. Maka oleh karena itu sahabat Villa, begitulah hebat dan sayangnya orang tua kita. Dan kepada kedua orang tuanya yang masih ada, sayangi mereka, cium pipinya, cium tangannya, belikan apa yang ia inginkan, bahagiakan hatinya. Dan kepada kedua orang tua yang sudah tiada, jangan lupa doakan mereka. Semoga Allah menempatkan mereka di sisinya yang paling terbaik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di syurganya kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.